maka mesti menepati tunjuk ajar Allah dan Rasul. Ada amalan yang niatnya ikhlas tapi tak sama dengan tunjuk ajar Allah dan Rasul, tidak salah. Salat umpamanya, kita salat subuh 3-5 rakaat walaupun ikhlas, tidak salah. Kita sujud, kita baca Al-Quran, walaupun sujud baik, Al-Quran baik, tetapi tidak bererti campur-campur baik, tidak salah. Buat seperti mana yang dilakukan oleh Rasul, salah. Sebab kenapa? Kerana ibadah itu mengandungi, ibadah itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa rasul, yuhibbuhullah wa yardahu. Satu nama yang merangkumi setiap yang Allah suka dan Allah redha. Tidak menjadi ibadah ia melainkan mengandungi dua unsur yang penting. Yang pertama, hendaklah al-khudu' atau al-dhul, hendaklah tunduk dan patuh, rendah diri kepada Allah. Yang kedua, al-hub, hendaklah cinta. Tunduk dan cinta. Ada orang cinta tetapi tidak tunduk. Ada orang tunduk tetapi tidak cinta. Ya. Kita mungkin cinta kepada anak kita, tapi kita tidak tunduk kepada semua kehendak dia. Ia bukan Tuhan kita. Kita cintakan isteri kita, tidak kita tunduk kepada semua kehendak dia. Seperti mana kita cintakan suami kita, tidak kita tunduk kepada semua kehendaknya. Kerana ia bukan Tuhan. Tapi kalau kita cinta mutlak dan kita tunduk mutlak, Tuhan isteri kita. Ya. Tuhan suami kita. Tuhan pemimpin kita. Jika kita tunduk mutlak dan taat mutlak dan cinta mutlak. Ada orang dia cinta tapi dia tak tunduk, ia bukan Tuhan. Ada orang tunduk tapi ia tidak cinta. Kita mungkin tunduk pada bos kita di pejabat, hati kita menyampah dia. Ya. Kita mungkin hormat satu pemimpin, tak boleh buat apa, kita menyampah dia. Dia bukan Tuhan kita. Kalau satu orang salat tapi dia menyampah ke Tuhan, dia tidak ibadat. Allahu akbar, ish Tuhan pun. Insya-insya sampai 4 gitu. Misalnya tak ibadat dia. Kenapalah Ramadan ni banyak sangat sampai 30 hari, 29. Tak boleh ke 3-4 hari je. Nanti tak buat masuk neraka pula gitu. Tak ibadah gitu. Tidak ada hub. Tak ada cinta. Ibadah mesti ada hub. Cinta. Ketika manusia buat tu dengan penuh rasa cinta dan tunduk. Tunduk merangkumi makna dua. Pertama, dia tunduk rendah diri kepada Allah Azza wa Jal, buat apa yang disuruh. Tunduk juga dengan cara yang dia mahu. Tunduk dengan cara dia. Jika satu orang buat ibadah, dia ikhlas kepada Allah, ikhlas. Tetapi dia buat ibadah ikut kepala dia, tak payah pakai hadis, tak payah pakai sunnah. Dia kata tak apalah, yang penting kita ikhlas, tak adalah sunnah pun tak apa. Kita kata dia hanya ada cinta, tidak ada tunduk. Tidak ada al-khudu'. Tidak ada menyerah diri, tunduk kepada kebesarannya, tunduk dengan cara yang dia mahu. Kadang-kadang kita jumpa barangkali satu orang, kita pergi majlis, kita jumpa satu orang besar umpamanya, raja ke apa. Kadang-kadang dia ada majlisnya, protokolnya tersendiri, salam. Kita suka kat raja tu, pemimpin tu. Kita pergi-pergi salam dia, kita tepuk belakang, apa khabar tu? Apa khabar Tok Sri? Apa dia ni? Eh, jangan dah apa-apa, saya suka Tok Sri ni. Kata awak siapa? Tak pentinglah, yang penting saya peminat. Dia buat sekupang dua pula kita. Ah, mari sini. Dia kata kalau ia pun nak hormat aku, janganlah buat sekupang dua. Ada protokolnya. Itu manusia biasa. Dia tak protokol untuk dia. Allah Azza wa Jal, ia letakkan peraturan untuk orang taat kepadanya. Dia tak kata siapa, semayang lah macam-macam suka. Yang penting kau semayang. Dia tak ada. Dia hantar Rasul.
Dia wajibkan kita ikut Rasul. Dan dia tidak terima ibadah melainkan seperti mana yang ditunjuk oleh Rasul. Itu perkara yang penting. Itulah yang menjadi topik perselisihan antara sebahagian golongan dengan sebahagian yang lain. Walaupun sama-sama, apa salahnya? Yang penting ikhlas. Tak. Ikhlas dan muwafaqah lima ja'a bihil kitab wa sunnah. Ikhlas dan bertepatan dengan apa yang datang dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Kerana ibadah itu mengandungi makna zul, al-khudu'. Dan ibadah itu merangkumi beberapa ciri yang mustahak juga. Di samping ketundukan itu, iaitu hendaklah rendah diri kepada Allah itu dengan cinta tadi yang saya huraikan. Kemudian hendaklah dengan ar-raja, dengan harap kepadanya, keampunannya. Maka dengan itu tidak ada istighfar melainkan kepada Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang orang ni faham ibadah. Ibadah ni suatu ketundukan. Dia pergi ke kubur, dia doa di kubur. Dia kata, tak apa, saya solat, solat macam biasalah. Tapi doa ni kita jauh dengan Tuhan, saya pakai wali. Itu ibadah, dia syirik. Kadang-kadang orang dia dapat mimpi apa, dia puasa 3 hari. Dia kata, ni wali suruh saya puasa. Dia kata, dia tak tahu puasa itu ibadah. Bila awak puasa, awak beribadah kepada selain daripada Allah, awak syirik. Awak zikir apa? Setengah orang faham ibadah tu salat. Lagi tak tunduk kepada topik kong, tak buat syirik. Tak, maknanya begitu luas. Maka ibadah yang mana begitu luas itu mesti mengandungi makna hub, cintakan Allah. Kemudian makna ar-raja', dia harapkan Allah. Dan kemudian makna al-khawf, dia takutkan Allah. Tiga benda tuan-tuan penting. Sebab ada manusia atas muka bumi ni, dia hanya cinta, dia tidak harap dan tak takut. Bila dia cinta, tak harap dan tak takut, dia cinta je. Lalu dia ibadah sepenuhnya. Dia tak takut kepada peraturan Allah. Dia tak ikut peraturan. Ini banyak yang terjatuh ke dalamnya golongan sufi. Ada orang dia ar-raja' je, dia harap je kat Tuhan. Dia tak pentingkan cinta dan dia tak pentingkan takut. Ini banyak golongan murji'ah. Golongan yang tak apalah macam mana saya pun, yang penting iman saya ada. Dia tak takut Tuhan. Yang penting kita ni beriman, dia kata. Janganlah tengok pakaian macam mana ke, saya ambil duit mana ke. Penting saya orang Islam. Ini golongan yang rojak, dia ada harap. Dan ini aliran ini murji'ah dahulu dinamakan. Murji'ah, golongan ni hanya harap. Siapa beriman, maka dia selamat masuk syurga. Satu golongan lagi, satu ciri lagi penting tadi, al-khawf, takut. Takut penting, tapi tak boleh takut saja tanpa harap. Takutkan Allah. Kerana manusia ini banyak benda yang kita takut. Kita takut pada pemerintah yang zalim. Kita tidak harap apa-apa daripada dia. Kita lari pada dia. Tapi kita takutkan Allah Azza wa Jalla, kita berserta dengan cinta dan harap. Kita dekatkan diri kepadanya. Tapi kalau manusia hanya memegang konsep takut, iaitu konsep neraka-neraka, munculnya aliran khawarij. Dia kira masuk neraka, masuk neraka. Macam tak ada syurga. Kau buat apa ni? Masuk neraka. Sikit-sikit masuk neraka. Satu golongan ni asyik-asyik masuk syurga. Tuan-tuan, buang apa? Masuk syurga. Semuanya fadilat, fadilat, fadilat. Masuk syurga, masuk syurga. Macam neraka tak ada. Satu pula, semuanya haram. Haram, haram, haram. Neraka, neraka, neraka. Neraka, neraka, neraka. Semuanya salah. Tak betul begitu. Mesti gabungkan. Pertama, insan cintakan Tuhan. Dia harapkan Tuhan. Dia takutkan balasannya. Dia harapkan Tuhan ampun dosanya lalu dia beristighfar. Dia takutkan Tuhan murka padanya. Dia jauhkan apa yang Tuhan larang. Sebab tu ajaib kita. Kadang-kadang bila kita solat, kita dengar Al-Quran, kita zikir, kita ibadat, kita menangis. Menangis kita di antara tiga ini. Sama ada kerana terlalu cintakan Allah yang tak dapat kita gambarkan. Lalu kita teresak-esak menangis. Kebesarannya, cinta dan rindu kita kepadanya. Yang kita sebut asyauq ila ru'yati wajhikal karim.
rindu untuk melihat wajahmu yang mulia. Dan kemuncak nikmat hamba di dalam syurga ialah melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Kadang-kadang kita, kerana kita ar-raja, kita harap, lalu ayat Al-Quran berhubung dengan syurga, kita rindukan syurga. Kita tak tahu apa peliknya kerinduan itu sehingga menyebabkan kita menangis bila mendengarkan pengkhabaran syurga. Suatu pengharapan kita pada Jalla wa'ala. Sebab tu kita pergi semayang di Masjidil Haram, di tempat kan dia orang menangis. Orang Melayu kan heran, pasal apa pula dia menangis, kan? Sebab tu pentingnya kita memahami Al-Quran. Baiknya kalau kita bulan Ramadan kita i'tikaf, sebelum nak baca ayat apa malam tu imam nak baca, dia syarah dulu petang lah, supaya tahu malam ni nak baca apa. Bila ia lalu ayat berkenaan bagi yang tak faham, lalu ia faham. Dia menceritakan tentang syurga, indahnya gambaran. Bukan syurga sangat, syurga itu harapan kita, tetapi bersama dengannya adanya keredaan Allah. Kita harap, kita menangis. Kadang-kadang kita dengar cerita tentang neraka, kita takut, kita juga menangis. Insan sebenarnya ketika ia tunduk kepada Tuhan, sedar ataupun tidak, ia mengumpulkan tiga unsur ini dalam jiwanya. Maka tuan-tuan kadang-kadang berzikir, tuan-tuan menangis, mungkin kerana tuan-tuan terlalu cintakan Tuhan, atau mungkin tuan-tuan takutkan nerakanya, ataupun mungkin tuan-tuan rindukan maghfirah, keampunan dan syurganya. Itulah ibadah. Ilalladzina amanu wa amilu salihat, amal salih. Dua ciri ini tidak mencukupkan satu orang untuk selamat di hari akhirat kelak jika ia tidak mengikuti dengan proses yang berikutnya ataupun dengan ciri yang berikutnya. Iman yang duduk saja dalam jiwa dan membiarkan masyarakatnya jadi apa? Iman yang tidak berfungsi untuk masyarakat. Hendaklah iman itu diikuti dengan watawasau bilhaq,